Salut lagi identik dengan warna hijau. Dulur pan motor dari kota dingin Malang ya, Mas Arif. Terima kasih banyak. Dia itu sempat V-call kayak gitu, yang pastinya menjaga apa supaya nggak ada istilah ujung tipu menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat sore, selamat beraktivitas. Apa kabar Indonesia? Ingat ninja, ingat para motor. Mencoba dan mencoba, terus mencoba. Jalankan amanah, karena apa, kepuasan customer adalah tujuan utama para motor. Jadi real di para motor itu yang pastinya nggak luput dari vlog, video, dokumen. Tiap hari selalu ada yang terbaru, ada pembaruan, ada pembelian. Pembelian itu perlu tahap untuk detailing, butuh waktu 1-1 minggu. Ada pocket yang nggak bisa dijual. Ada pula update harga mingguan, hasil buruan hari ke-1-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual. Nanti kita terakan untuk tahun, kondisi speknya gimana, harganya berapa, itu di update harga mingguan. Jadi untuk dulur-dulur yang tengok media, entah itu media YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan juga yang lainnya, biar bisa milah-milah, bisa membedakan makna setiap video, mana pembelian, mana terdp, dan juga mana salut lagi. Dengan warna hijau, apalagi kalau bukan Kawasaki Ninja 250cc FI. Salah satu dulur pan motor yang sudah merekomendasikan, sudah menjadi customer online. Mungkin dia tahu kualitas, tahu kinerja, tahu pengiriman kemana saja, nggak pakai lama. Tadi minta foto, video, dokumen, oke. Langsung minta nomor rekening, bla 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 bla, pior langsung di transfer pun. Salah satu dulur pan motor dari kota dingin Malang ya, Mas Arif. Terima kasih banyak atas kepercayaannya, sudah merekomendasikan pilihan motornya buy online di pan motor. Jadi Mas Arif ini emang pecinta motor 2 tak dan motor 4 tak ya. Jadi sebelum beli dia itu sempat V-call kayak gitu, yang pastinya menjaga apa supaya nggak ada istilah unsur tipu menipu. Jadi tetap jalan ke mana. Jadi untuk dulur-dulur yang lainnya yang dari luar pulau, luar Jawa Timur, emang wajib untuk pembelian online itu sampean kalau bisa itu V-call dulu, memastikan ya. Dan juga untuk dulur-dulur lainnya yang dalam kota, luar kota, alangkah baiknya kalau sampean ada waktu datang saja. Dan juga pembeliannya Mas Arif ini cash yang pastinya. Untuk dulur yang ada di dalam Jawa Timur, barangkali mau pengajuan kredit bisa, yang tahunnya 2015 ke atas, proses gak pakai ribet, asal data komplit, akurat, gak ada masalah di finance, kayak gitu bro ya. Luar pulau, luar Jawa Timur, pembelian harus cash. Nanti di paket tanda asuransi dan di bahan motor ada garansi, jadi jangan diragukan lagi untuk calon-calon customer yang lainnya. Garansinya itu garansi apa? Garansi yang pastinya itu garansi dipastikan kalau ngomong body ori itu ya emang wajib ori. Untuk mesin segel yang pasti wajib ngomong segel. Dan juga untuk vlog video kayak gini tuh nggak main-main, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sampean yang awam, yang nggak paham, sampean bisa bawa ke
dealer resmi untuk pengecekan mesin, untuk bodi dibawa ke tukang bodi memastikan ini apa bekas nabrak atau gimana, jatuh atau overspeed atau gimana. Jadi video kayak gini tuh harus real, sesuai kayak gitu bro ya. Dan juga terima kasih banyak untuk dulur-dulur ya yang sudah mendukung channel Parmotor dengan sepenuh hati. Berkat dukungan sampean, Parmotor makin lama makin dipercaya, makin melebarkan sayap karena kualitas dan juga kinerja. Dan juga yang sudah belanja kuda besinya, nggak bisa kayaknya sebut satu persatu, doa terbaik buat jenengan. Yang belum bisa beli, mudah-mudahan segera bisa beli. Dan terima kasih untuk Mas Arif yang sudah merekomendasikan pilihan motornya by online. Doa terbaik buat jenengan, diberi kesehatan, banyak rezeki, syukur-syukur besok bisa tambah momongan kuda besi lagi. Dan juga di sini itu bukan motor bodong bro ya, ada STNK, ada BBKB, komplit semua. Besok kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, siap bisa. Mau tukar tambah, mau jual lagi, bisa, kita ngikuti harga pasar. Jadi untuk pasar kayak gimana? Nah, jadi kalau waktunya turun, ya turun, gimana lagi? Jadi kita ngikut harga pasar, kayak gitu bro ya. Ini untuk STNK BBKB real, no kanosin, oke, aman. Yang dulu-dulu, yang dari tahun 2009, yang sudah belanja di sini, barangkali minta bantuan cabut berkas, perpanjang, ganti plat, siap dibantu. Yang dari luar pulau, luar Jawa Timur ya, yang barangkali nggak bisa. Ini untuk Mas Arif yang ada di kota di Malang. Dan setiap pembelian di sini itu yang pastinya selalu ada gift treat. Mau Ninja 250cc, ini desainnya kayak gini. Ada yang 150cc, desainnya beda lagi. Ada trail, beda lagi, kayak gitu. Ini untuk Mas Arif yang dari kota dingin Malang. Kayak gitu bro ya. Dan juga untuk dulur-dulur yang lainnya, barangkali menanyakan untuk stok-stok yang ready di sini, yang pastinya banyak, ada di lantai atas, bawah, basecamp belakang. Jadi sampean yang luar pulau, luar Jawa Timur, sekali lagi alangkah baiknya sampean kalau transaksi itu VC, V-call dulu, dan juga minta foto video dokumen, minta foto detail, minta kejelasan. Jadi di Parmotor tetap jalankan amanah, kayak gitu. Buktinya sudah banyak customer-customer online berkat kejujuran real, ngomong apa adanya, kayak gitu bro ya. Jadi kayaknya sudah cukup bro ya untuk vlog kali ini, vlog Parmotor mengenai salut lagi Kawasaki Ninja 250cc FI lari ke kota dingin Malang. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki, subscriber anak rantau, komunitas dan juga mokas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sama semua diberkahi banyak rezeki berlimpah, amin ya robbal alamin. Sekian, salam untuk semua.